Oke Bang Ruts, okay, tadi kita sudah bicara SP801, Palang 8 berarti ya. Nah ini ada yang agak sedikit berbeda nih ya, 8. Ini Palang 5, tipenya apa nih Bang? Ini tipenya dari RCB, SP522. SP522? Oke. Dan ciri khasnya sendiri warnanya gold. Gold ya? Gold. Gue mau nanya nih, nah ini kan kalau pelek tuh kalau kadang suka ada bengkang ya kan, atau bengkang itu apa Bang? Pelek ya, pelek ya kan. Nah itu biasanya dari kualitas atau dari kita sendiri sih sebenarnya? Jadi untuk pertanyaan si Bro Budi ini, jadi kalau untuk seperti yang tadi pelek, oleng, apa segala macam itu sebenarnya simpel aja, kita bisa cek dari waktu pembelian aja. Apakah benar itu dari produksinya atau memang kesalahan dari kita pemakai. Entah itu menghajar lubang, sangat kencang kan, nggak tahu. Tapi kalau misalnya dari RCB sendiri, RCB itu memang kita benar-benar center atau benar-benar udah presisi lah, udah nggak mungkin barang dikeluarin melenceng lah ya. Iya, benar. Oke. Nah nih ada lagi nih Omi. Ini termasuk bisa salah satu garansi gak sih jika emang dari bawaannya tiba-tiba kita pasang tuh spelem gitu? Kalau untuk garansi, jadi gini, kalau memang itu kesalahan dari kita dari produksi, itu kita bisa bantu untuk menggantinya. Atau ibaratnya kita bisa cek dulu, kirim ke kita cek, kalau memang itu benar-benar dari kita pasti ganti. Nah, yang katanya kalau pelek RCB SP522 ini, udah free disk ya? Free disk. Setiap pembelian velg SP522 ataupun velg SP811 sekarang sudah free disk. Saya infoin lagi, kalau untuk produk RCB itu sekali lagi tidak hanya untuk buat res, tapi untuk harian pun mantap lah pastinya. RCB oke. Okay. RCB joss. RCB mantap. Sebelumnya makasih banyak buat RCB karena udah ngadain event off-daran semacam ini, bisa dibilang off-daran. Dan harapan gue mungkin kedepannya mudah-mudahan RCB bisa lebih sering lagi ngadain kobdar-kobdar gabungan seperti ini. Saya dari Teddy Guspawadi dari SPC Bekasi. Untuk kesan-kesan dari produk seperti RCB ini, ya saya acungin jempol. Untuk dari segi pelek, itu dia dari ketahanan dan kekuatannya. Jadi untuk kalian maupun komunitas kalian lain untuk reading jalan jauh, karena dari RCB ini dia cocok untuk gaya, untuk sehari-hari, untuk kontes, untuk balapan juga bagus sih. Karena dari RCB ini dia sudah standar internasional ya, SNI ya. Malam, nama gue Fajar dari Honda Beat Club Tangerang. Event kali ini Kopdar Gap antara Honda Vario dan Honda Beat se-Tangerang Raya yang disponsori oleh RCB. Dan terima kasih juga buat produk RCB, makin keren, makin jaya, makin salut produksi-produksinya, baik dari sport, baik dari harian, pokoknya cakep ya. Terus semangat buat RCB, RCB mantap.